Musim penghujan, Partai Perindo turut menjaga kesehatan lingkungan, di antaranya dengan menjawab kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan fogging agar terhindar dari bahaya penyakit demam berdarah. Kali ini Rescue Perindo menurunkan tim fogging di kawasan Keramat, Jakarta Pusat, dibantu caleg DPR RI dari Partai Perindo, David Eguinis. Sebanyak 4 RT di Jalan Keramat 5 Kenari, Jakarta Pusat mendapatkan bantuan fogging dari Partai Perindo. Dengan semangat Rescue Perindo melayani warga yang antusias dengan fogging ini. Bahkan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Partai Perindo David Ijujunius terjun langsung untuk melakukan fogging, membantu masyarakat memantau jentik nyamuk dan penyemprotan asap. Dengan bantuan ini, ratusan kepala keluarga di RW 9, Kelurahan Kenari ini merasa tenang dan aman memasuki musim penghujan. Pasalnya lingkungan ini sudah setahun lebih tidak mendapatkan fogging. Saya berharap masyarakat di sini mereka boleh sehat, tidak terkena demam berdarah khususnya, dan juga mereka boleh hidup sehat juga membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan rumah mereka masing-masing. Hari ini warga di sini juga boleh merasakan tindakan daripada Perindo, ya. Jadi itulah yang diharapkan warga, kerja nyata. Warga pun berharap agar Partai Perindo dapat terus membantu masyarakat dengan kerja nyata, agar Indonesia menjadi sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.